Farid, macam mana? Oh, Cik Omar. Susah ni, bos. Indikator market semua merah ni. Ekonomi pun tengah slow. Banyak kaunter yang tak perform. Tak banyak yang kita boleh buat dah. Unless apa? Tak boleh macam ni, Farid. Saya faham, time is tough. Market pun tak berapa bagus sekarang ni. Tapi berjuta orang menaruh harapan pada kita. Ramai yang terjejas nanti. Saya faham, Cik Omar. Tapi saya dah tengok dari pelbagai sudut, memang susah kita nak bagi. Farid, walaupun kita susah nak meet the expected target, amanah mereka kita kena jaga. Kita kena cari jalan juga. Farid, kau ikut aku. Ke mana, bos? Kau ikut sajalah. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa datang lagi. Pasan. Omar. Teo kosong besar, nasi putih, sayur ulam, gulai telur angsa. Kuah lebih. Ya, betul. Untuk dua orang, Pasan. Boleh. Jom masuk. Wah, lancar bisnes ni. Alhamdulillah. Abu. Abu. Sihat, Abu? Abu. Order. Kau tak pernah sampai sini, kan? Pak Hasan ni famous dengan gulai telur angsa masak lemak cili padi. Dah lama ke tempat ni? Pak Hasan ni legend tau. Tak silap aku dah 30 tahun dah ada bisnes ni. Resepi gulai telur angsa tu pun resepi daripada mak dia. Pak Hasan ni pun dulu meniaga daripada boot kereta je dulu. Ha, kau tengok gambar tu. Wah, klasik tu Encik Omar. Ha, kan? Ha, inilah dia, the legendary gulai telur angsa masak lemak cili padi Pak Hasan. Ha, Farid, kau try ni. Confirm kau nak datang lagi. Ajam, sedap tak? Uish, sedap lah. Ha, kan dah cakap. Assalamualaikum, Pak Hasan. Waalaikumsalam. Nak bungkus nasi dengan ayam eh? Boleh, boleh. Ayam nak berapa? Satulah, Pak Hasan. Pasan, satu je. Tak selaku duit ni, Pasan. Tak apa. Pasan bagi. Betul ke, Pasan? Betul. Masih banyak, Pasan, eh? Sama-sama. San? Okey, ke lauk ini, Kak Kia? Okey sangatlah, San. Lauk kedai kau ni. Mana pernah tak sedap. Kan, Dam? Alhamdulillah. Terima kasih, Kak Kia. Ke mana lepas ni? Macam biasalah, Adam ni. Bawa akak pergi dialisis. Lepas tu, baliklah. Nak ke mana lagi? Nasib baiklah Kak Kia. Ada jiran macam kau ni, Adam. Tak ada apalah, Pak San. Benda kecil je pun. Dari saya bawa orang saya tak kenal, apalah sangat saya tolong Kak Kia ni. Yeah. 3 kali seminggu je pun. Iyalah. Peri je, San. Kau ni, Adam. Bawa aku ke sana, ke sini. Semuanya free. Aku nak bayar kau tu nak. Memanglah warga syurga orang macam kau ni, Adam. InsyaAllah. Amin. Ini, Pak San. Apa lagi? Nama teh air satu. Teh air satu. Yeah. Siap. Tak kira tak bayar. Terima kasih. Beli keropok nak? Ada macam-macam. Keropok? Sekejap, eh. Nah, saya bagi RM10 tapi saya ambil satu je tau. Ada baki ni? Tak apa. Baki adik simpan. Oh, ya ke? Okey, terima kasih eh. Sama. Terima kasih, bang. Terima kasih. Farid, kau dah nampak semua kan? Ada kalanya kita terpaksa membuat keputusan yang susah untuk kebaikan orang lain. Kau, aku, kita telah diberi amanah untuk mencapai harapan ramai orang. We are in the prime position to do good things that will benefit millions of people. Selama 30 tahun ni,
kita tabah memberikan faedah yang terbaik pada ramai orang. Itulah harapan dan kepercayaan orang ramai kepada kita selama 30 tahun ini. Faham? Faham. Okey, Pak Hassan, berapa? RM30 je. RM30. Bang, nak tolong kawan saya. Ayah dia kemalangan. Mak dia tak kerja. Adik-beradik pun ramai. Ini cucu saya, Anita. Dia suka tolong orang. Baik orang dia. Nah, saya tolong. Terima kasih, bang. Ya. Okey, Farid. Okey, Encik Omar. Saya tahu apa nak buat. Bagus. Jom kita balik ofis. Sambung balik kerja tadi. Duduk.